Bapak Yosafat Neno. Kepada Bapak disilakan. Hadirin sekalian, kita akan berdoa. Izinkan saya menuntun doa ini. Doa mulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari yang indah dan cerah ini kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami kembali dipertemukan di tempat ini untuk kegiatan sosialisasi program ASN Talent Academy. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kegiatan ini berjalan, kami mohon Tuhan lindungi berkati kami semua, teristimewa para pimpinan kami, Ibu Kepala BD, Kepala BKD, selaku PLP Kepala BPSD Provinsi Nusa Tenggara Timur, beserta rombongan dari Lembaga Administrasi Negara yang telah hadir di tempat ini, beserta seluruh peserta kegiatan ini. Kami mohon kiranya Tuhan berkati kami semua sehingga kegiatan ini boleh dapat berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Sempurnakan doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan ikuti bersama sambutan Ibu PLT Kepala BPSDB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Ibu disilakan. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Penyelenggaraan Kompetensi LAN RI, Bapak Dr. Baseng MPD, yang saya hormati Ketua Program ASN Talent Academy LAN RI, yang sudah hadir bersama-sama dengan kita beserta tim, narasumber panitia dari LAN, dan yang saya kasihi peserta hari ini yang sudah hadir, salam, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi program ASN Talent Academy, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena segala rahmat-Nya dan perlindungan-Nya kita dapat hadir dalam keadaan sehat dan bahagia. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara khusus keluarga besar BPSDB Provinsi NTT, saya menyampaikan selamat datang kepada tim LAN RI yang sudah hadir bersama-sama dengan kami, terkhusus Bapak Deputi yang hadir secara online. Dan kepada kita semua, saya berharap bahwa pada hari ini, hari yang berbahagia ini, secara khusus saya mengucapkan selamat datang kepada tim di BPSDB di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kembali saya tegaskan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan visi Nusa Tenggara Timur NTT Bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bidang negara kesatuan Republik Indonesia memberi arahan dan pedoman agar keseluruhan upaya ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja lebih giat, terukur, dan jelas tujuannya. Itu sebabnya kita mesti terus belajar dan menguasai diri dengan seluruh tuntutan dunia global dewasa ini. Karena target kita adalah mencapai tujuan dari tekad untuk mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara rasional kita sepakat bahwa ASN merupakan aset birokrasi yang besar, dan sebagai motor penggerak dalam mewujudkan mimpi menjadi world class government, pemerintah berkelas dunia, memaknai hal yang ideal ini, saya menegaskan bahwa dalam mimpi kosong, andaikan ASN tidak mampu beradaptasi dalam menghadapi persaingan ketat globalisasi. Arus globalisasi sangat keras, sehingga adaptasi dimungkinkan oleh kondisi ASN yang memiliki kemampuan intelektual
dan skill yang memadai. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap upaya dan pemimpin yang kita bangun berkaitan dengan mewujudkan pemerintah berkelas dunia dalam kerangka pembangunan di Nusa Tenggara Timur, saya cermati telah berada pada jalan yang tepat. Hal ini ditunjukkan melalui cara-cara ASN mengupgrade kompetensi dirinya dari output pembangunan yang dihasilkan dari penyelenggaraan program kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehubungan dengan itu, ASN saat ini telah tegar di tengah arus transformasi digital dan dapat dengan cerdas mendayagunakan ketersediaan teknologi informasi sebagai potensi pendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah ini. Saya berpendangan bahwa semuanya itu menjadi role dan skill menghadapi ruang yang sedang dipersiapkan berupa wadah ASN talent academy. Pertanyaan saya, apakah saudara-saudara memiliki kapasitas menghadapi ruang terbuka seperti yang di ASN Talent Academy? ASN Talent Academy kita diterima sebagai kesempatan terbuka demi pengembangan diri ASN milenial atau ASN kekinian dengan spirit berakhlak. Dalam kerangka pikir itu, setiap ASN akan secara mandiri menjawab semua tantangan kompetensi dia dari program ASN Talent Academy. Terhadap tuntutan-tuntutan ini, hadirin sekalian mesti memimpin diri sendiri, menjadi pemimpin dan penggerak diri sendiri dalam spirit dan semangat ASN yang agile, adaptif dan profesional, yang tentunya dioperasionalkan dalam koridor normatif. Inilah kesempatan terbaik bagi Anda sekalian untuk menjadi pemimpin perubahan menuju ASN berkelas dunia. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menegaskan bahwa LANTERI sebagai driver utama program ASN Talent Academy, saya nilai sebagai lembaga yang memiliki komitmen membangun birokrasi NTT ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, saya berharap agar momentum yang sangat baik ini dapat kita gunakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, birokrasi adalah cara paling efisien untuk menggerakkan perubahan di tengah masyarakat. Kita menyelenggarakan organisasi, administrasi, dan mungkin juga korporasi sebagai cara paling rasional dalam menyelenggarakan pembangunan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat. Kedua, figur yang mendasari setiap pendekatan pembangunan yang digerakkan oleh birokrasi yang mampu memaksimalkan motivasi kerja menjadi pelayan publik. Di sini aspek profesional dan kompetensi bidang tugas dari kita masing-masing menjadi fondasi dari hasrat untuk melayani masyarakat. Ketiga, dalam tataran praktis, ASN dituntut memiliki kesadaran memimpin. Yang saya maksudkan, yakni setiap ASN, kita berhadapan dengan masyarakat atau siapa saja, ASN mesti mampu memimpin dirinya sebagai pemberi nilai. Kehadiran kita memberikan manfaat, faedah dari setiap tata laksana dan penata usaha aktivitas instansi. Tidak banyak ASN yang memiliki kesadaran demikian. Saya berharap saudara-saudara sekalian memberi perhatian dan atensi yang maksimal untuk acara hari ini. Dan kepada Bapak Deputi yang terhormat, saya sampaikan selamat menyelenggarakan seluruh acara hari ini. Terhadap hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, kami mohon dimaafkan. Akhirnya saya menyampaikan selamat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi program ASN Talent Academy di BPSDD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Ibu PLT Kepala BPSDD Provinsi NTT. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya kita ikuti bersama sambutan
Dr. Baseng, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara yang mengikuti secara Zoom. Beliau akan membuka kegiatan ini dengan resmi. Kepada Bapak, disilahkan. Baik, saya berterima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, saya hormati PPT Kepala BPSDM dan juga Kepala BKB Provinsi NTT, Ibu Hendelina Sinti Jelai Sekolah SPMS yang malam ini tentu memberi jajaran pimpinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati kawan-kawan Bapak Ibu DPD pertama eselon 2 di lingkungan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan OPD yang berdatang dengan kita pada saat ini, yang saya hormati kolega saya, kawan-kawan saya dan organisasi negara, sinyalir Pak Kadan beserta seluruh pimpinan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu beserta sosialisasi ASN Talent Academy yang berbahagia. Pertama, perkenalkan saya menyampaikan permohonan maaf mewakili jajaran pimpinan organisasi negara dan termasuk untuk saya sendiri yang tidak dapat hadir secara bersama-sama dengan Bapak Ibu dan gembira mendengarkan mengikuti acara sosialisasi ASN Talent Academy. Karena pada saat ini kebetulan ada kegiatan yang bersamaan dan tidak dapat kami hadir di sana secara klasikal, secara luring. Saya ingin menjelaskan secara konsep, menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian secara konsep ini apa yang ASN Talent Academy dan tentu saja apa maksud daripada organisasi negara membuat program yang namanya ASN Talent Academy. Bapak-Ibu dan hadirin yang kami hormati, ada survei yang menunjukkan bahwa jumlah ASN yang tergolong milenial, generasi muda, di lingkungan aparatur sipil negara itu sekitar 40%. Jadi kalau pegawai di negara kesatuan Republik Indonesia jumlahnya 4 juta atau 3,9 sekitar. Itu 40% diantara itu adalah generasi muda yang biasa kita sebut dengan milenial. Nah, saudara-saudara sekalian, ada juga survei yang mengatakan bahwa generasi muda atau milenial pada umumnya itu ketika dia masuk di pasar kerja itu yang dikejar bukan gaji yang tinggi, bukan fasilitas yang mewah yang tapi yang dikejar adalah apakah kantornya itu atau perusahaan tempat yang bekerja itu memberikan dia peluang untuk mengembangkan diri. Jadi ASN masuk ke dalam suatu pasar kerja, suatu dunia kerja itu tidak mau berpuas diri hanya dengan menggunakan kompetensi pengetahuan yang diperolehnya di perguruan tinggi sebelumnya.
Jadi kalau dia misalnya anak ini dari S1, dia tidak ingin kompetensinya berhenti di situ. Tetapi survei menunjukkan bahwa ada orang ASN itu menginginkan untuk terus berkembang. Jadi dia ingin terus meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan kompetensi. Ya tentu dengan harapan agar kelak karirnya tidak performance-nya diberikan seperti itu. Jadi itu yang dicari. Nah, tentu ini akan berbeda dulu ya dengan zaman-zaman baby boomers ya, ketika mereka masuk ke pasar kerja yang dikejar adalah ya, berapa gaji, apa kedudukan yang bisnis. Ya mereka tidak peduli apakah dia bisa mengembangkan kompetensi satu, sesuai, tiga, dan seterusnya, atau mendapatkan sertifikasi dari berbagai dalam proses sertifikasi negara. Mereka dulu mereka tidak peduli tentang yang penting ya sejahteranya tinggi, kemudian fasilitas yang memadai, ya itu ya. Tetapi ASN nilainya saat ini tidak begitu. Mereka menginginkan instansinya untuk menyiapkan ya sarana, menyiapkan wadah agar bisa mengembangkan kompetensi. Nah, saudara-saudara sekalian, lembaga bisnis negara menyadari bahwa tuntutan ASN milenial akan mengembangkan kompetensi itu perlu dijawab. Kita tidak bisa lagi mengandalkan sistem pengembangan kompetensi yang ada selama ini, yaitu hanya mengandalkan apa namanya pelatihan dasar, pelatihan kepemimpinan yang berjenjang, pelatihan fungsional yang juga tidak terlalu intensi, pelatihan fungsional yang sedikit, maksud saya tidak terlalu sering dilaksanakan. Dengan sistem yang besar itu tidak mampu memenuhi kebutuhan milenial yang ingin terus mengembangkan diri. Ya sebelum saya melanjutkan materi melanjutkan poin ASN Talent Academy, mungkin ada yang bertanya, kok ASN milenial sekarang itu mau-maunya hanya fokus pada pengembangan diri saja? Ya tentu di dalam era teknologi informasi di mana pengetahuan ya data dan informasi mudah didapatkan, ini sangat logis jika ASN-nya itu kemudian selalu untuk mengembangkan diri. Kenapa sangat logis? Karena setiap detik itu dia bisa mengetahui ya profil orang-orang yang sukses, profil orang-orang yang berhasil di berbagai bidang. Bidang teknologi informasi, dia tahu maksud sebut siapa, dia tahu pemilik proyek siapa, dia tahu di bidang kedokteran, dia tahu siapa dokter ahli yang sekarang banyak digemari. Di bidang politik, dia tahu siapa gubernur yang berhasil, siapa bupati yang berhasil. ASN milenial tahu dari teknologi informasi yang selalu berkembang. Itu apa yang ini sudah melaksanakan sehingga acara sosialisasi ini bisa berlangsung dengan baik dan benar. Tentu kami sangat apresiasi dan kami berharap agar kerjasama kita membangun sesi negara dengan provinsi TT khususnya BPSD di NTT itu dapat kita pertahankan, bahkan dapat kita tingkatkan dengan semasa yang akan datang. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Tuhan kami nyatakan sosialisasi program ASN Talent Academy ini dimulai. Demikian kita banyak mengucapkan selamat pagi, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.
berterima kasih Bapak Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang telah membuka kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah penyerahan plakat dari Lembaga Administrasi Negara kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mohon kesediaan Ibu PLT Kepala BPSDM dan juga Pak Dadang. Pertama dari Ibu PLT Kepala BPSDM Provinsi NTT. Kameramen silakan mengambil gambar. Terima kasih Bapak Ibu, sudah berikan tepuk tangan saudara untuk BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Satu, dua. Bapak Ibu sekali lagi kita berikan tepuk tangan.